Nah, kita udah sampai guys di angkringannya Mas Jago. Nah, jadi di sini tuh ada angkringan guys. Di Jakarta gue menemukan angkringan yang sangat autentik Jogja banget ya. Langsung aja kita ke dalam, kita pesan guys. Mas, mau pesan nih mas. Apa nih? Boleh minta piringnya? Oh, piringnya nih bang. Iya. Sama alasnya. Sip. Ini saya ngambil sendiri ya. Ambil sendiri bang. Oke. Di sini saya mau ambil sate-satean dulu. Gak banyak kok mas, dikit aja. Terus kita, nih guys, ini totalnya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 tusuk, oke kita tambah lagi. Nah, apa lagi ya? Ah ini kulit ya mas ya? Ya kulit? Ya, betul sekali. Mantap. Sip, segini dulu mas, sedikit dulu aja. Oke, ini segini sedikit. Thank you banget. Iya. Nah ini dia guys, menu dari angkringannya ini sate-satean khas angkringan banget ya. Ada usus, ada kornet, ada telur puyuh, ada bakso, ada kikil pastinya, terus ada kulit, ada ampas sama jantung. Nah ini hidangan pembuka dulu ya guys ya. Langsung saja kita coba. Sebelum makan kita baca doa, baca doa dimulai. Amin. Udah tangan gue udah bersih ya, jadi aman ya. Pertama gue pengen nyobain dulu nih kikilnya nih. Wah, kita coba yang plain dulu ya guys ya. Gigitan pertama buat kalian buru gigit. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Kikilnya lembut banget parah. Lembut dan gurih. Karena tadi pas mau dibakar tuh dia diolesi lagi pakai bumbu. Di bumbunya meresap ke dalam. Nah, ini kesukaan gua nih, usus. Wajib gua kalau enggak angkringan nyobain usus. Bismillah. Ini usus, termasuk usus yang gue suka, gurih banget dan lebih ke dominan gurih-gurih manis ya, khas angkringan, khas Jogja gitu. Sekarang telur puyuhnya, lanjut kita cobain kornetnya. Tadi udah tusukan, oh nih tiga nih ya, kita taruh tusukannya tiga di sini. Sekarang kornet, bismillah. Amplanya. Oh iya. Sampai masih krenyus-krenyus. Nah, yang gue suka dari angkringan ini adalah sambelnya guys. Sekarang kita cobain apakah sambelnya itu enak. Ini dari aromanya. Wangi ya sambelnya. Cobain. Kita taruh di telurnya. Dikit guys, ah mantap, bismillah. Wow, sambal gurih ini tipikal sambal bawang ya, dan pastinya pedes. Kalian dengar tadi gue langsung batuk pas makan ini. Ini yang gue suka, suka gue sambalnya, seger. Wah, ini juara sih sambalnya sih. Kalau kalian ke angkringan Mas Jago ini yang di Lenteng Agung, makannya adalah di samping sebuah partai guys. Nah, lokasinya. Oke. Ini guys, sambalnya ini juara sih. Kalian harus nyobain sambalnya. Pedes, gurih. Terus bawangnya itu berasa. Sekarang kulitnya nih, kain sambelnya. Mas, ini sambelnya saya habisin nggak apa-apa ya? Oke, bang. Oh, nggak apa-apa kata dia. Saya kasih lebih kok, teman. Bismillah. Sambelnya itu epic.
ada jantung juga. Sekarang baksonya. Ini keringetan gue nih, membuktikan bahwa sambal ini pedes. Tapi untungnya gurih gitu. Bawangnya tuh berasa. Sambalnya sini juara. Nunggu minuman guys. Oke, overall dari satenya manis gurih. Gua kira bakalan dominan. Wah, tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih mas. Sama-sama. Nah, gua kira bakalan dominan manis. Tapi ini nggak terlalu manis banget, lebih digunakan ke gurih. Jadi bumbu bacem itu nggak terlalu manis ya guys ya. Cocok lah lidah sama orang Jakarta. Apalagi gue orang Padang ya. Oke, sekarang kita udah abisin, ini masih satu nih. Menu pembukanya, sekarang kita menu utamanya. Sebelum itu kita minum. Nah, sekarang kita pesan menu utamanya guys. Yuk. Wah, ganti nih yang jaga. Halo. Aku pesan lagi dong. Ambil sendiri ya. Ya, silahkan. Oke. Mau pesen bakso lagi. Oh ini ya crab stick ya. Yes. Wis mantap. Terus ini ada telur. Nah. Terus ini bakso ikan pastinya. Ya nggak mbak? Terus saya suka khususnya nih sama kulit. Oke. Ini mbak. Boleh minta satu piring lagi ekstra. Nah guys, keangkringan itu nggak afdol kalau lu iya. Keangkringan itu nggak afdol kalau lu nggak nyobain nasi kuciangnya. Nih, nasi kuciang dikit saja. 8. 6, 7, 8. Oke, 8 dulu. Sip. Oke guys, ini sudah ada ini nasi kucingnya, nasi kuciangnya, terus ada sate-satean lagi. Nah ini menu utama ya guys ya, ada nasinya. Oke langsung saja ini kita cobain. Nah ini kita buka satu persatu dulu kali ya. Nah ini gue mesen nasi bakar. Nah ini isinya hati-hati. Terus kita lihat. Panas. Ini kayak lontong ya bungkusannya ya. Bener hati guys. Kita taruh di sini. Nah kita gabungkan semuanya ya. Satu, sayang, ini isinya teri, nasi kuciang. Bener. Ya namanya nasi kucing ya, yang sering ke angkringan Jogja pasti tahu nasi kucing. Udah bener sedikit banget porsinya. Bismillah. Tempe. Ini kayak suap gue lebih gede deh. Cuman emang itu ciri khas angkringan tuh guys, nasi kuciangnya ini. Di antara nasi tempe dan nasi teri, favorit gue ya nasi teri guys. Terinya tuh crunchy, masih crunchy. Nah, kalau makannya gini tuh harus gurih, guys. Terus ada sedikit sambalnya yang bikin nafsu makan jadi naik. Ini yang tempe. Bismillah. Nah, di tempenya ini, gue merasakan ada sensasi kayak jeruk nipis gitu loh, seger-seger.
Lanjut, ini gue nggak tahu apa. Oh, tempe lagi. Mas, tambah lagi teh tariknya satu ya. Gelas lagi. Oke. Lanjut. Ini kesukaan gua nih, nasi kucing teri. Terinya tuh masih crunchy, suka banget gua. Lupa gua sambalnya. Seret. Oke, sekarang kita lanjut kesukaan gua nih. Usus. Ah. Bismillah. Terima kasih. Sama-sama, Bang. Ya lanjut, guys. Ini kalau nasi bakarnya tuh ukuran lebih besar ya. Ini kayaknya 2 kali lipatnya nasi kucing. Ini hatinya banyak nih. Kasih sambal. Makan pakai bakso. Lanjut, guys. Lanjut. Belum berasa pedesnya. Oke, guys, gue udah kelar makannya. Tadi ada sekitar 8 bungkus nasinya, 6 nasi kucing, 2 bungkus nasi bakarnya. Enak banget. Nah, kalian kira bakal berakhir di sini? Enggak, gue bakalan mesen menu penutupnya, guys. Yuk, ikutin gue terus. Halo, Mbak, mesen lagi ya. Oke. Nah, gue mesen menu dessertnya sekarang, guys. Ini kesukaan gue ini. Kulit. Gak usah banyak-banyak, cukup 10 saja. Kulit 5, usus 5. Sip. Ini. Guys, nah. Karena makanan penutupnya kayaknya kurang, gue tambah lagi 3 nasi kucing ya. Nah, langsung saja kita ke sana. Nah, ini guys, dessert kita sudah datang. Sekarang kita langsung makan. Ini gue mesen nasi kucing lagi. Gue tergila-gila sama nasi terinya. Enak banget. Terinya tuh masih crunchy. Nah, asinnya tuh balance. Gak bikin lu nek. Gak bikin lu tergidik. Ya, bismillah.
Oke. Tempe. Ini guys, bismillah. Lanjut sate-sateannya. Panas. Sate kulitnya juara. Sate ususnya. Terakhir guys, oke guys, kalian harus nyobain datang ke angkringan ini. Di lokasinya di Lenteng Agung, sebelum stasiun Tanjung Barat. Misalkan kalian dari arah Depok, sebelum stasiun Tanjung Barat kan ada pertigaan. Nah ada pertigaan tuh ya, kalian pilih ke arah kiri, yang arah ke Jo. Nah itu dia pas banget di samping sebuah base camp partai guys. Lokasinya itu warna bendera warna hijau, kalian wajib datang. Angkringan Mas Jago, alamatnya buat lebih detail alamatnya gue tulis di kolom deskripsi. Dan di sini juga nih. Nah, mampus tuh editor, cari tahu tuh. Oke, gue udah kelar makannya guys. Gue harap kalian enjoy sama video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, abis ini tim gue makannya. See you next video guys. Bye. Salam anak kos. Lu lagi ngapain, Nes? Gua gambung bang, gangguan lambung. Ah, lu sih, udah gua bilang itu sambal di angkringannya pedes, lu makan kebanyakan. Nah. Kenapa pakai tepung maizena? Adek. Nah sebelum perihnya jadi parah, mending lu konsumsi Proma Herbal. Kenapa Proma Herbal bang? Karena Proma Herbal mengandung 8 bahan herbal, jadi cocok banget untuk meredakan gangguan lambung seperti kembung, mual, dan sebagainya. Oh. Minum sekarang. Jangan tepung maizena. Oke, gue bagi satu ya bang ya? Ya, silakan minum sekarang. Nah guys, Proma Herbal ini sudah dipercaya puluhan tahun untuk mengobati mah karena terbuat dari bahan herbal alami. Jadi cocok banget dikonsumsi dalam jangka panjang. Apalagi di masa pandemi kayak sekarang ini kan ya kita mesti menjaga daya tahan tubuh. Gimana? Pentingan kan? Aduh, mantep sih bang ini. Ini hangat banget di tenggorokan. Gue bakalan nyetok sih bang kalau kayak gini. Nah, yaudah, ini buat lu nih. Oke. Thank you bang ya. Semoga lu sehat ya. Jangan minum tepung maizena ya. Tuh.